Halo viewers, admin di sini balik lagi di Smoker 97 dan di video kali ini admin akan membagikan sebuah bocoran terbaru mengenai tanggal rilis dari game PUBG New State. Ya, jadi di sini pihak developer dari PUBG New State yaitu Krafton membocorkan tanggal rilis masa percobaan ataupun pengujian yaitu alpha test untuk game PUBG New State untuk beberapa wilayah, teman-teman. Nah, jadi sebelum masuk lebih detail ke pembahasannya dan kapan tanggal rilisnya, pastikan kalian subscribe, like, komen, serta share video ini nantinya. Nah, pertama-tama pihak developer mengucapkan banyak terima kasih buat kalian para pengguna Android khususnya yang sudah melakukan pra-register di Google Play ya, yang saat ini mencapai 10 juta pra-register ya. Ini merupakan surprise buat pihak developer sendiri. Nah, kenapa surprise? Karena 10 juta pra-register ini hanya didapatkan dalam jangka waktu kurang lebih 43 hari, teman-teman ya. Nah, dan juga di sini ada beberapa persentase ya dari beberapa wilayah negara, dan paling banyak itu di Asia Tenggara yang sudah melakukan pra-register sebesar 22,6%, di mana nantinya kemungkinan besar negara Asia Tenggara khususnya bakal kecipratan ya ataupun kedatangan perilisan pengujian ataupun alpha test untuk PUBG New State ini. Nah, jadi di sini ya bersumber langsung dari Twitter resmi PUBG New State, dan 47 menit yang lalu semenjak video ini dibuat, pihak developer itu memposting sebuah informasi di mana di sini menyatakan kami sedang bekerja keras mengembangkan game ya, dan di luar tahun 2021 kami tidak memiliki detail lebih lanjut tentang tanggal rilis, tetapi dengan senang ya, kami umumkan bahwa kami akan menyelenggarakan pengujian alpha untuk PUBG New State selama K2 2021 ya. Jadi K2 ini maksudnya adalah kuartal kedua di tahun 2021 di sejumlah wilayah secara terbatas. Nah, jadi buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara mendapatkan akses close beta ataupun alpha test PUBG New State ini, silakan kalian tonton video admin sebelumnya. Di sana ada bagaimana kalian bisa mendapatkan ataupun berkesempatan mendapatkan akses close beta ataupun alpha test untuk PUBG New State ini. Jadi untuk lebih pastinya ya, kuartal kedua di tahun 2021 di mana pihak developer bakal merilis alpha test itu, kita tunggu saja di tanggal 1 April ataupun bulan April ini sampai 30 ataupun bulan Juni mendatang ya, selama 3 bulan. Kemungkinan besar perilisan alpha test dari PUBG New State ini bakal secara resmi dirilis oleh pihak developer ya. Nah, oke, mungkin itu saja informasi mengenai updatean tanggal rilis terbaru mengenai alpha test ataupun tahap pengujian dari game PUBG New State yang bisa admin sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share videonya untuk bisa mendapatkan info seputar PUBG New State di channel ini tentunya. Terima kasih telah menonton. Admin pamit undur diri. See you next video.